Apa kabar? Jumpa lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan bersama Mama Tias. Video kali ini teman-teman, saya mau mereview sebuah spray waterproof. Jadi bentuknya seperti ini. Saya sudah punya di rumah pemakaian hampir mau 1 tahun. Dan kali ini saya itu pengen punya lagi dengan motif yang berbeda. Maka dari itu saya bikin video ini sekalian mereview spray waterproof. Oke, buat teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus di rumah, tidak punya anak berkebutuhan khusus juga, tapi minimal punya bayi yang kadang sering pipis atau kegiatannya lebih lama di tempat tidur, spray waterproof ini sangat sekali amat banget saya rekomendasikan buat teman-teman. Oke, bentuknya seperti apa dan kelebihannya, kita langsung saja unboxing. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada spray waterproof tadi yang mau saya review. Ukurannya 160x200 kebetulan karena di rumah saya pakai kasur yang ukuran 160. Perlu teman-teman ketahui ini tidak bermerek, jadi ini homemade. Tapi teman-teman cuman dapat spray aja. Nih. Cuman dapat spray aja tanpa sarung bantal dan sarung guling ya, teman-teman. Ini tingginya 20 cm. Sementara baru ada tinggi 20 cm, belum ada keluaran baru yang tinggi 30 cm, belum ada ya teman-teman. Dan bentuknya seperti ini. Ini saya pilih motif yang dino. Jadi dia memang bentuknya itu, ini kain ya, baliknya itu seperti perlak. Perlak gini, kelihatan ya teman-teman, kelihatan tidak ya? Jadi ini tuh bentuknya seperti perlak ya, kelihatan teman-teman, ini seperti perlak. Dan ini kainnya ya. Nah, untuk itu kita langsung tes saja seperti apa ketahanannya spray waterproof ini terhadap air. Nah, saya sudah sediakan air. Ini ya, ini air minum. Ini yang dinamakan sambil review minum air ya. Oke teman-teman, kelihatan. Ini bagian bawah dan ini bagian atas ya. Kita coba siram dengan air. Sedikit saja ya teman-teman. Ini kalis ya teman-teman, tidak langsung menyerap. Sebenarnya kan atasnya kain, tapi ini kalis. Kelihatan tidak ya? Jadi ini itu kalis. Nih, kelihatan ya teman-teman, airnya dia jalan kayak berada di atas daun talas ya. Dia itu kalis, tapi kalau lama-lama diusap, dia bisa meresap. Cuman tidak langsung meresap ke spraynya. Nih, ini teman-teman. Bahannya seperti ini. Dan kita bisa lihat bagian bawahnya, memang betul-betul dia tidak tembus ke bawah. Jadi buat teman-teman yang males menjemur kasur, ini bisa buat jalan keluar ya, menggunakan spray waterproof. Nah, saya sudah mau 1 tahun menggunakan spray waterproof. Keuntungannya buat saya, karena saya memiliki anak berkebutuhan khusus, secara setiap harinya lebih banyak beraktivitas di atas kasur karena belum bisa jalan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai pampers terus, dia pakai diapers terus, kan kasihan. Kadang ada beberapa hari atau beberapa sesi yang tidak menggunakan diapers, tapi
Terkadang kan kebelabasan mungkin si kecil pipis atau apa, itu spray waterproof ini sangat direkomendasikan sekali ya teman-teman, buat teman-teman yang memiliki anak kecil atau memiliki anak berkebutuhan khusus seperti saya, ini sangat membantu sekali. Spraynya itu panas nggak sih buat tidur? Kalau misalkan buat tidur, spray ini memang pada umumnya cenderung tidak adem sih sebetulnya, tapi saya tidak mengatakan panas ya, sedang, cuman kalau saya sendiri memakainya ini disarankan di atasnya itu digunakan spray yang kain juga. Jadi ini hanya penanda saja, boleh langsung digunakan, tapi disarankan menggunakan spray biasa di atasnya dialasi lagi. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan jarit atau kain biasa untuk mengalasi pada saat tidur supaya tidak terasa begitu panas ya atau gerah. Karena ini dipakai juga bunyinya kresek-kresek ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pindah posisi atau apa namanya ya, gerak-gerak pada saat tidur, ini spraynya memang berbunyi kresek-kresek ya, karena belakangnya dia seperti perlak seperti ini teman-teman. Untuk pencuciannya seperti apa buat teman-teman yang tanya, ini seperti tadi, karena ini kan airnya tidak langsung meresap ke spraynya, jadi biar spray ini awet, teman-teman itu ada trik khusus atau tips-tips membersihkan spray waterproof ya teman-teman. Kalau ada noda sedikit seperti tadi, air atau apa, bisa teman-teman lap dengan kain yang basah, jadi dia akan bersih seperti semula. Kalau terus cara yang kedua, ini jangan direndam terlalu lama ya teman-teman. Sebabnya apa? Dia bisa merusak komponen spray ini. Terus jangan dicuci di mesin cuci. Teman-teman juga tidak boleh menyikat terlalu keras spraynya. Sebab apa? Yaitu tadi, takutnya merusak atau membuat jadi bolong ininya. Jadi dia bukan waterproof lagi. Terus itu juga jangan dijemur di keadaan yang panas langsung matahari. Sangat terik, nanti dia pecah-pecah. Nanti bagian ininya bisa rusak dan pecah-pecah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya spray waterproof, cara merawatnya, cara mencucinya, cara membersihkannya yaitu seperti tadi, hindari dengan mesin cuci ya teman-teman, supaya ini itu awet. Dan alhamdulillah saya udah mau 1 tahun pemakaiannya masih awet ya teman-teman, dia masih tahan air. Terus motifnya masih cerah, dia tidak apa robek-robek atau rusak seperti itu ya teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi kelebihan spray waterproof, kekurangannya serta cara perawatannya saat kita memiliki spray waterproof ini supaya tetap awet. Oke teman-teman, jadi spray waterproof ini sangat saya rekomendasikan untuk para emak-emak supaya kita tidak keseringan menjemur kasur ya teman-teman. Buat yang memiliki anak berkebutuhan khusus serta bayi juga, silahkan dicoba spray waterproof ini, sangat bermanfaat sekali. Oke, sekian teman-teman video review dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.